Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria, pasti bisa sukses. Nah, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan hari ini, anak-anak diajak UIS untuk membaca doa terlebih dahulu. Tapi seperti biasanya juga, sebelum baca surat Al-Fatihah, anak-anak diajak UIS untuk membaca dua kalimat syahadat. Tanya dilipat. Bersama-sama membaca dua kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dilanjutkan membaca doa surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Tanya diangkat bersama-sama membaca doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang Bu Iswa tanya, sekarang harinya apa? Ada yang tahu? Sekarang hari Kamis, tanggal berapa? Tanggalnya 21. Bulannya apa? Bulannya Januari. Tahun berapa? Tahunnya 2021. Temanya apa? Temanya tanaman dengan subtema yang masih sama, yaitu tanaman obat. Nah, kemarin anak-anak sudah diberitahu kuis bagaimana caranya membuat wedang jahe yang enak, yang sehat, dan menyegarkan. Hari ini anak-anak diajak kuis untuk apa? Membuat pasal gambar jahe. Nah, apa? Membuat pasal gambar jahe. Kemarin anak-anak sudah dapat ini belum? Iya, kertasnya ini sudah dapat juga? Habis itu persiapkan lem dan juga pensilnya serta buku bahasa. Nah, coba sekarang kita mulai lagi dengan menyusun puzzle bentuk gambar jari. Jangan lupa dikasih nama dulu atasnya. Setelah itu buka lemnya, ambil kertasnya. Nah, ingat anak-anak, potongan puzzle-nya ada 3. Potongan puzzle-nya ada 3. Ada 1, ada 2, ada 3. Nah, seperti ini. Nanti kita tempelkan di tengah-tengah. Gambar yang besar kita tempel dulu. Sebelum dikasih lem, anak-anak bisa merangkainya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nanti jadi gambarnya jadi bagus. Nah, bisa seperti ini. Bisa anak-anak?
Habis itu kita lem, setelah kita rangkai kita lem. Kita kasih lem sisi-sisinya, pinggir-pinggirnya. Mulai ya. Tengahnya jangan sampai ada yang terbuka. Sudah jadi, alhamdulillah. Kalau masih ada yang buka seperti ini, bisa dilem lagi. Nah, jangan lupa dirapikan. Duh, bisa. Hore, sudah jadi. Lupi juga punya di sini. Nah, pasel gambar jahenya. Setelah itu, anak-anak ambil buku bahasanya. Nanti dibuka halaman 11. Di halaman 11 ini anak-anak bisa apa? Ambil pensil, nanti bisa ditirukan. Tugasnya menyusun huruf menjadi tulisan yang benar. Nah, di sini ada gambar jahe. Nah, gambar jahe itu hurufnya apa saja, tulis J, A, H, E. Nah, padahal di sini hurufnya yang dulu ini E, H, A, J. Jari seperti itu sampai J A H E seperti itu. Lidah buaya juga, lidah buaya kunir ada kunirnya. Nanti dibetulkan. Bisa anak? Bisa. Nah, setelah itu kita rapikan. Pesannya Bu I seperti biasa, sebelum dan sesudah memulai kegiatan jangan lupa untuk selalu membaca doa terlebih dahulu. Oke. Yes, nah itu saja kegiatan hari ini bersama Bu Is. Jangan lupa sebelum kegiatan ini ditutup, anak-anak diajak Bu Is untuk membaca doa terlebih dahulu. Tangannya dilipat. Bersama-sama membaca doa surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu maulana al-azim. Tanya diangkat bersama-sama membaca doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja kegiatan kita hari ini. Selamat berkarya, selamat berkreasi, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.